Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sana'i'ul ma'rufi taqi masari'as su." Maksudnya, membuat perkara kebajikan akan memelihara seseorang daripada nasib yang buruk. Sidang pendengar rahimakumullah, berbuat baik dengan cara mengeluarkan nafkah dan juga sedekah pada jalan Allah Subhanahu wa taala adalah satu ibadat yang sangat besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara kelebihan bersedekah adalah, yang pertama, sedekah menyebabkan seseorang itu dijauhkan daripada bala, musibah dan juga malapetaka. Yang kedua, melalui sedekah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesembuhan dan juga syifa bagi orang yang menghidapi penyakit. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Dawu maradakum bisadaqah." Maksudnya, ubatilah penyakit-penyakit kalian dengan cara bersedekah. Yang ketiga, amalan bersedekah juga menyebabkan seseorang itu mendapat keselamatan daripada api neraka, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, "Tasaddaqu fa inna sadaqata fikakukum minan nar." Maksudnya, bersedekahlah kalian kerana sedekah adalah benteng daripada api neraka. Melindungi seseorang itu daripada api neraka, melindungi seseorang itu daripada musibah di dunia dan memberikan kesembuhan, itulah di antara fadilat-fadilat sedekah. Justru marilah sama kita mengeluarkan sedekah sempena bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga bulan Ramadan ini akan menjadi lebih gemilang dengan keberkatan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.